Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Kabupaten Rejang Lebong dikenal dengan wisata alamnya yang indah. Salah satunya Anda bisa mengunjungi desa wisata Blitar Seberang, Kecamatan Sindang, Kligi. Selain memiliki banyak wisata alam, di sana juga terdapat pemandian air hangat yang jernih serta hijaunya alam pegunungan. Desa wisata Blitar Seberang, Kecamatan Sindang, Kligi, tidak hanya menawarkan objek wisata dengan air terjunnya yang sangat indah. Namun, di desa ini Anda bisa mandi di kolam air hangat alami di tengah rimbunnya pepohonan. Selain itu, berendam di pemandian air hangat desa wisata Blitar Seberang diyakini dapat mengobati kelelahan, pegal-pegal, dan berbagai penyakit sendi. Kejernihan sumber air panas yang keluar dari pemandian ini berasal dari panas bumi yang dihasilkan oleh rembesan mata air pegunungan yang terletak cukup jauh dari lokasi pemandian. Di pemandian air hangat desa wisata Blitar Seberang, Anda tidak cuma akan merasakan nikmatnya berendam air hangat, tetapi juga akan disuguhkan dengan udara sejuk pegunungan yang dijamin membuat Anda ingin berlama-lama untuk berendam di pemandian ini. Oh, sangat enak, segar, karena air di sini ada air hangat, ada juga air dingin di sana. Nah, kalau di air hangat ini bisa bikin lama-lama karena nggak ngerasa kedinginan. Terus kalau kita pegel-pegel, kayaknya kalau mandi di air hangat lebih enak ya. Terus suasana di sini juga masih alami, masih hijau, jadi bikin kita nyaman dan betah di sini. Setelah puas berendam, wisatawan bisa berselfie ria sembari menikmati indahnya alam pegunungan di sekitar pemandian air hangat desa wisata Blitar Seberang. Cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000, wisatawan sudah bisa menikmati berendam di kolam air hangat sekaligus mengunjungi wisata-wisata alam yang berada tidak jauh dari pemandian air hangat. Kita menempatkan lokasi pemandian air panas ini masih di suasana yang sangat asri, masih hutan yang sangat indah lah pokoknya. Nah, untuk tarifnya sendiri kita masuk ke wisata kita ini itu Rp20.000 kita sudah include apa itu namanya air terjun Puspa Dewi, kita bisa menikmati air terjun Trisakti dan salah satunya pemandian air hangat di desa wisata Blitar Seberang. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan.